Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang dokumen evaluasi kinerja guru. Bapak Ibu, video ini merupakan kelanjutan video sebelumnya yang mana ketika kepala sekolah sudah mendapatkan penetapan kinerja organisasi atau kinerja sekolah, maka langkah selanjutnya adalah kepala sekolah melakukan penetapan kinerja guru dan mengirimnya kepada Bapak Ibu Guru. Nah, setelah penetapan predikat kinerja guru dikirim oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu Guru, maka nanti Bapak Ibu Guru bisa melihat seperti apa dokumen evaluasi kinerja guru. Bapak Ibu, di dokumen evaluasi kinerja pegawai atau dokumen evaluasi kinerja guru adalah dokumen yang digunakan untuk mendokumentasikan kinerja guru selama satu periode. Dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pengelolaan kinerja akhir yang mencakup hasil dari periode 1 dan periode 2. Yang mana sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui bahwa periode 1 adalah periode penilaian bulan Januari sampai Juni dan periode 2 adalah bulan Juli sampai Desember. Selain itu, hasil dari periode 1 juga dapat dijadikan acuan untuk pengembangan diri dan sebagai umpan balik bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, dokumen evaluasi kinerja guru periode 1, yaitu bulan Januari sampai Juni, selain berfungsi sebagai bahan untuk mendokumentasikan kinerja nanti digabung dengan periode 2, Bapak Ibu, juga dijadikan sebagai acuan untuk umpan balik kepada seorang guru, misalnya hasil predikat kinerja semester 1 atau periode 1 itu seperti apa, maka bagaimana agar di periode 2 mengalami peningkatan kinerja. Dokumen evaluasi kinerja guru Bapak Ibu mencakup dua aspek, yaitu aspek penilaian praktek kinerja dan aspek penilaian perilaku kerja. Kemudian hasil dari kedua penilaian ini, yaitu dari praktek kinerja dan perilaku kerja, akan dipadukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja Bapak atau Ibu guru secara keseluruhan. Kemudian dijadikan dasar untuk penetapan predikat kinerja yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, bagaimanakah cara kita melihat seperti apa dokumen evaluasi kinerja kita? Langkahnya seperti biasa, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk ke akun pengelolaan kinerja Bapak Ibu di PMM, kemudian klik sebagai pegawai. Nah, nanti akan ada fitur Bapak Ibu yang terkait dengan dokumen pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Di atas Bapak Ibu ya posisinya. Biasanya kalau selama ini kita hanya melihat pelaksanaan kinerja Bapak Ibu ya, maka di atas pelaksanaan kinerja nanti akan ada tercantum dokumen penilaian kinerja Bapak Ibu semuanya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu terdapat keterangan predikat kinerja sudah ditetapkan, atasan Anda sudah menyelesaikan seluruh proses, nanti dokumen evaluasi kinerja Anda akan kami tampilkan di sini. Silahkan ditunggu. Nah, apabila ketika kita membuka Bapak Ibu pengelolaan kinerja kita di PMM, kemudian terdapat
pesan seperti ini, maka Bapak Ibu tidak usah panik. Berarti ini sebenarnya Bapak Ibu, predikat kinerja kita itu sudah ditetapkan oleh kepala sekolah kita atau atasan kita, hanya saja masih butuh proses untuk ditampilkannya Bapak Ibu di beranda pengelolaan kinerja kita. Bagi Bapak Ibu guru yang dokumen evaluasi kinerjanya sudah tercantum Bapak Ibu, maka ketika Bapak Ibu membuka akun PMM-nya, maka tampilannya akan berbeda seperti tadi Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan disampaikan bahwa penetapan kinerja sudah, tetapi dokumen evaluasi kerja silahkan ditunggu. Nah, bagi Bapak Ibu bisa saja mungkin tampilannya akan seperti ini, dokumen evaluasi kerja. Predikat kinerja Anda sudah tersedia, mohon cek dokumen secara berkala. Nah, apabila Bapak Ibu ingin memperhatikan atau mencermati seperti apa dokumen evaluasi kerja, maka Bapak Ibu bisa klik cek dokumen, klik cek dokumen. Setelah klik cek dokumen Bapak Ibu, maka tampilannya akan seperti ini. Dokumen evaluasi kinerja. Nah, akan tercantum Bapak Ibu nama institusi, kemudian periode penilaian Bapak Ibu 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Kemudian data pegawai yang dinilai, yaitu terdiri dari nama, nomor induk pegawai, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Berikutnya, yaitu data tentang pejabat penilai kinerja, yaitu nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Maksudnya ini Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai atasan kita Bapak Ibu ya. Nah, baru di bawahnya kita bisa menyaksikan predikat kinerja kita. Sebagaimana tadi kita sampaikan Bapak Ibu bahwa dalam dokumen evaluasi kinerja itu ada dua aspek Bapak Ibu ya. Aspek praktek kinerja dan aspek perilaku kerja. Baru dari aspek kinerja dan aspek perilaku kerja digabungkan untuk memberikan ketetapan predikat kinerja. Nah, seperti contoh di sini Bapak Ibu bahwa praktek kinerjanya di atas ekspektasi Bapak Ibu. Perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Maka predikatnya sangat baik. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan dari dokumen evaluasi kinerja. Nah, nanti apabila Bapak Ibu menginginkan untuk langsung melakukan cetak dari dokumen evaluasi, Bapak Ibu bisa klik cetak. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi pada hari ini tentang seperti apakah dokumen evaluasi kinerja guru dan bagaimana mencermatinya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.